Halo guys semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan lagi-lagi membahas tentang PMWL ya guys. Kita bakal analisa tipis-tipis aja nih guys mengenai PMWL, dan gue mau membahas untuk game yang ketiga di hari pertama ya guys ya. Dimana ini adalah match titik balik dimana BTR lagi-lagi dapetin chicken dinner, dan menurut gue ini ngeboosting mental banget dan ya ngedikte ke depannya jadi lebih baik. Kita langsung aja ke gamenya dan kita balik lagi ke Matrix. Oke, ini jalur pesawat cukup adil ya guys, dari SMB ke shooting range. Jadi nggak terlalu, jadi semuanya bisa dapat, dan zonanya juga nggak terlalu jahat banget. Jadi imbang-imbang aja buat semuanya, nggak ada yang bermasalah. Oke, sudah ada beberapa tabrak lari yang dilakukan. Satu pemain kenok, ada Ted yang masih berputar-putar di arah batu, naik ke batu dan tidak bisa dilindas, dan akhirnya misil pun lebih milih untuk cabut, tapi ada satu pemain yang berlari. Jadi dikejar ya. Dipukulin jadi. Soalnya kalau misalnya dia turun dari mobil, takutnya temannya langsung naik ke mobil, bahaya banget. Jadi mendingan suruh temannya aja yang lain. Asal udah ada yang nyetir, aman gitu. Jadi Taiwan udah nggak ganggu ke Rojok lagi, mereka memilih untuk ke Milta Powers itu ya. Tim SGE ini kalau nggak salah di mana ya, di atas juga, bagian atas Kameski kayaknya. Buset, jadi masih terbang ya guys, masih terbang langsung dilindes aja bos. Astaga. Jadi kalau kita mau ngambil mobil untuk ke tempat kita looting itu, kita juga harus hati-hati guys. Kita harus punya backup plan, dimana kalau misalnya kita gagal dapat mobil keduluan musuh ya. Itu yang kadang-kadang susah banget sih. RRQ juga aman banget, mereka looting di Pochinki tanpa ada gangguan. KOG juga di school, santai-santai aja. Jadi udah nggak kayak kemarin yang pas lagi Super League lagi, Super Weekend lagi ya guys ya. Ini udah mulai pada dapat place-nya masing-masing, nggak ada yang ganggu semua ya. Jadi lebih, kalau menurut gue lebih seru sih. Jadi late game lebih sangat-sangat bagus, lebih seru. Loh, Taiwan kena GXR? Kayaknya GXR tuh di Milta, sedangkan Taiwan itu di Milta Power. Sedangkan Taiwan mungkin nggak tahu si GXR pindah ke Milta Power, Milta biasa. Mungkin ya. Kalau ada, gue juga mau tahu caranya gimana. Ya bener kan, mereka di Milta bagian kanan, Taiwannya menurut gue terlalu greedy sih Taiwan sampai ngelut kesini. Mestinya mereka udah aja ke Milta Power, Milta Power juga udah sangat-sangat kaya dan banyak mobil lah. Jadi gak perlu sampai ke Milta sini sih. Ini udah kualitas 1080 ya guys ya, gak tahu nih kenapa agak apa gak terlalu HD. Nah kita lihat ya guys ya, ini walaupun baru bentar aja, tapi baru aja ngelut, tapi RRQ langsung ngamanin zona. Banyak banget yang udah langsung ngamanin zona, tapi banyak juga yang playstyle-nya mereka ngelut sampai nyaman gitu. Kayak TSM, walaupun mereka tadi apa namanya, circle-nya lumayan jauh, mereka ya udah ngelut aja. Karena circle-nya terlalu jauh ya guys ya, menurutku. Kalau kita main cepet itu percuma. Jadi kita udah cepet-cepetin, kita lootnya udah nggak terlalu bagus, tapi musuh pun ada yang lebih cepet dari kita. Jadi mendingan udah sekalian aja kita ngelut sampai nyaman kayak tim TSM ini, karena dari Gergopol ke zona tuh lumayan jauh dibandingkan tim-tim lain. Kalau ke RRQ kan mereka harus ngamanin Gunung Pochinki, yang Gunung Kentang ini kan, Bukit Kentang ini. Jadi worth it kalau mereka langsung cepet aja. Dan kalau aku lihat lootingannya juga udah bagus banget. Box scoutingnya bagus banget, mereka bisa ngelihat abis itu ngamanin bawahnya, jadi aman tanpa keculik. Ini bukit memang OP banget ya guys ya. OP banget, jadi susah banget di push, areanya juga luas dan tinggi banget, buat kemana-mana tuh enak gitu. Rumah ini lumayan enak, cuman mobilnya masih vulnerable, masih bisa dihancurin. Tapi ya termasuk enak banget lah, gue juga suka banget ngambil tempat ini. Nah daerah-daerah situ bisa ngancurin mobil kesini juga. OR main di rumah air, juga kelihatannya mereka santai-santai aja. Kalau tim India sih menurut aku gini sih guys, tim India tuh punya metanya tuh mereka gak terlalu peduli sama zona, gak perlu terlalu peduli sama rotasi. Yang penting mereka main aja gitu, main. Tapi mereka fightnya tuh bagus banget gitu. Jadi mereka gimana caranya mereka masuk ke zona yang lurus aja gitu. Kalau ada orang ya cara mustahin orang ini atau bikin orang ini kabur gimana. Kalau sampai kejepit banget baru mereka cari muter. Kalau menurut aku sih metanya kayak gitu ya di India.
beda sama meta-meta di Southeast Asia sih. Southeast Asia mungkin terlalu mikirin rotasi banget, jadi mereka hindarin fight lah, lebih hindarin fight. Mega juga aku lihat dia setiap kali nyebrang tuh benar-benar super safe. Mereka tak nggak mau sampai ada yang kebegal. Jadi benar-benar rapi banget semuanya udah di sini. Satu maju ke kanan si Vex-nya, satu maju ke kiri, abis itu naik ke jembatan supaya ngelihat nggak ada yang begal gitu. Bagus banget sih. Apakah akan mengulang kejadian yang sama seperti waktu itu? Tapi tidak ternyata. Arahnya sih mirip ya, cuman enggak lah, aman ini. Tengah banget ini sih. Nah tuh, ada yang naik ke kiri, naik ke kanan. Jadi kelihatan yang pom bensin kelihatan, yang di kanan kelihatan, yang di sela-sela apa tuh? Sela-sela itulah kelihatan. Jadi aman. Mereka udah aman, walaupun enggak ada orang ya. Ya mereka ngamanin aja. Oke, berarti ini juga tukang parkir nih. Tiba-tiba lompat kan. Tiba-tiba ngasih HBD. Pas parkir kosong, pas masuk mobil lagi nyalain. Mundur dikit. Lagi-lagi circle-nya enggak terlalu jahat ya guys. Maksudnya cukup bisa diprediksi. Aman-aman aja. Sini TSM dapat knock 1 ke Yudu. Nah, ini yang kayak aku bilang nih. TSM lewat ada orang, ya udah gimana caranya dia bisa ngehajar orangnya, buset. Sakit banget jumper, gila. Yang nembak sendiri loh, itu jumper langsung ke knock, tapi aman-aman aja sih kalau lempar boba itu salah kah? Tampaknya lemparannya kurang kuat ya, mungkin tangannya kepleset ya tadi ya. Betul, dan sepertinya bakal ada lemparan berikutnya. Let's get coba buat lempar bom lagi. Di PML ini cara main bom, cara main utility sih benar-benar jago banget ya guys kalau aku bilang. Gila. Kurang jauh ya bom ini tapi. Nah, lihat deh TSM sebenarnya dia punya bisa untuk lewat bawah aja gitu jalan, lewatin. Tapi cara mainnya mereka tuh enggak kayak gitu. Dan RRQ malah turun ke bawah ke rumah yang lebih kecil, sama-sama knock 2. Kita lihat lawan box, buh, gila bomnya kena. Kena lagi bomnya, sayang banget sih, mereka harusnya masuk dulu baru revive. Itu sayangnya kalau misalnya revive itu aja sih. Jadinya sisa D2E aja sendiri dan box kayaknya menangin fight ini ya. D2E kayaknya nggak bisa sih, dia harus mundur. Akhirnya dia harus mundur untuk ngamanin placement ya guys, yang kayaknya nggak mungkin untuk defy terus. Gila box. Box itu kalau menurut gue tim yang sangat-sangat cepet banget perkembangannya ya. Jadi pas di semi final, gue box itu nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu bagus lah menurut gua mainnya. Tapi gak tau gimana caranya mereka bisa berkembang tuh pesat banget ya, langsung jago banget sampai ke top level gitu. TSM masih nggak mau cabut juga, mereka mau untuk ngeclearin Yudu. Gila sih menurut gua. Sebenarnya TSM tuh bisa banget lewat kanan jalan terus aja lewat bawah ke arah Rozok ataupun maju terus ke arah Yasnaya bisa juga. Cuman cara mainnya tim India tuh gini guys, barbar banget. Bener banget. Siapapun dilawan gila sama box. Jonathan sakit banget, gila. Nah, gila. Oh, enggak kena, hampir setitik aja itu. Man parah enggak mau kalah. Tapi enggak kena kayaknya. TSM ngambil posisi di belakang dan dimajuin sama Neo satu orang. Clutch gut, tapi clutch gut kayaknya keculik deh. Oke, masih aman 4 lawan 4. Gila di push loh rumahnya, gila ya. Boosting dan heal terlebih dahulu, dua pemain berada di arah bukit belakang kali ini. Ada yang mau backstep. Yang bisa ngedistract. Padahal di pinggir zona guys ya. Baru mau gue bilang Fredo yang ini yang aku bilang gila sih. Berada di bagian luar dari rumahnya, tapi kali ini akan dijaga. Kalau menurutku 3 orang ke dalam rumah gini sih kurang bagus sih. Tapi Man Parang kenok Fredo tapi dapat 1. Mendapatkan satu pemain tadi dan di arah tangkap juga bakal ada Mike, dua pemain bersedia. Fredo dapat 2. Fredo keras coy, jumper dapat lagi dan
Sepertinya Neo sisa sendiri ya. Eh, siapa ya tadi sisa sendiri ya? Jonathan kah? Ditonjokin. Gila sih memang TSM sih mainnya. Menurut gue terlalu barbar dan gak worth it sih. Menurut gue ya. Kira sisa Jonathan. Kekuasaan mereka, daerah kekuasaan mereka dan fight TSM gak terlalu wide. Mereka ngerush dan kondisi kendaraan yang... Kayaknya TSM tuh pengen bikin bahwa ini tempat tuh daerah gue, jangan lu nge-stay di sini walaupun udah zona udah pindah gitu. Itu sih yang pengen dia ambil sama TSM. Cuman mungkin cara fightnya kurang bagus. Drax ngejerin. Kesel banget pasti. Nyemplung. Wah, nyemplung. Ini kalau gue jadi Drax gue kejar sih. Karena udah pasti di air, tapi tapi kayak Drax ditarik mundur ya. Ya udahlah, udah dapet 3 lah, udahlah. Message delivered lah, udah pesannya sudah tersampai lah, jangan ganggu Yudu. Nah, kita lihat tim IND sama persis. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri ya guys ya metanya. Sebenarnya. Tapi metanya India itu kalau ada orang di depan ya dia hajar gitu. Sedangkan lawannya Ulu juga barbar banget kan timnya, kita lihat, kita tahu sendiri. Taiwan sepertinya rata ya sama GXR. Taiwan rata loh. Dengan GXR lagi. Nah, ternyata ini coba untuk lebih bijak ya menurutku ya. Dia coba untuk ngeflank, ambil zona walaupun dua orang nahan, pinter banget sih mainnya. Jadi dua orang tetap nahan, dua orang ngeflank dan aku kira mau rotasi guys, ternyata mereka mau ngeflank untuk fight ya. Satu-satu supaya dua-dua supaya lebih aman sih. Gak tau nih, masih ada yang nahan nih si 420 OP. Dua-duanya juga udah tinggal sendiri. Susah banget sih. OR malah jadi dapat apart, KOG jadi di atasnya ya. Sebenarnya gue suka banget sih tempat KOG itu karena rotasi gampang dan visionnya gede banget ya. Itu kena tuh mobilnya kayaknya. Nah, tempat KOG ini enak banget sih menurutku. Lah, Jonathan? Roti? Rota? Rata? Zonanya baik banget, tapi ya kayak aku bilang kemarin ya guys, kalau zona baik belum tentu enak juga, tapi soalnya semua tim itu enak. Jadi ya susah juga gitu karena semua tim kuat gitu. Kita BTR ini sebenarnya masih enak ya. Kalau aku jadi pasti BTR ini tugasnya tinggal 2 aja gitu. Gimana caranya mereka masuk zona 1? Yang kedua gimana caranya dia ngamanin enggak terlalu cepat masuk zonanya juga, tapi supaya mereka enggak diambil tempatnya dia untuk tapi dia di counter gitu loh dari belakang. Jadi dibokongin pas dia masuk cepet-cepet. Iya tinggal ke arah utara high ground situ aja sih BTR. Cuman dia gak boleh terlalu cepet sih menurutku. Tahan dulu aja. Tim YND gantian jagain di dalam zona. Dia masih di luar sih. Lu langsung masuk dong. Nah cuman KOG udah set up trap ya dengan Braga di situ. Gak tau nih Ulu dapat tempat gak. Tapi Ulu milih untuk agak pinggir. Menurutku kalau misalnya dia mau main ngeprong-ngeprong gini, mendingan sekalian agak tengah sih. Yang agak... Jadi dia forwarding abis itu gak usah terlalu pindah-pindah banyak lagi. Kalau kayak gini mereka terlalu di pinggir, abis itu udah forwarding ketemu lagi sama orang yang di pinggir. Ujung-ujungnya banyak-banyakan sih. Braga nih enak banget. Ulu dah, ya kan Ulu penok 1 di N, 1. Ini Braga sakit banget sumpah. Braga sama Cold Steps nih menurutku. Ulu Winter datang dari belakang. Tempatnya Braga tuh bagus sih. Dia buat setup trap gitu loh guys. Jadi tempat yang gak terduga gitu. Bomnya pas kah? Nah Ulu tuh bisa ke sandwich juga ya. Nah kan kena masuk. Ulu tinggal sisa 1. Ada Yudu muter jauh banget ya. Yudu muter jauh banget sih. Nah ini zona udah jalan ya guys. Betul.
sangat bebas karena Fredo, tapi dulu yang mendapatkan Fredo. Belum dipulangkan karena lobby bisa di steal kill, tapi sepertinya dari KOG mereka lebih ini untuk mengamankan daerah mereka terlebih dahulu. Ah, BTR akhirnya. Kita melihat Tigetron melakukan fight. Dapat satu ke SGE. Pemain Synergy berhasil ditundukkan karena. Iya, kita bakal kayak pergerakan juga pelan-pelan. Fredo open banget, sabar. Sabar. Fredo pun bakal tumbang oleh tim YNB kali ini. Tampak tim YNB menjaga area mereka dengan sangat baik. Dan YNB patuh dulu lebih langsung spray down ke arah tim Yudu yang lagi ngumpet di balik batu. Betul. Dan kelihatan orangnya ada dalam mobilnya. Aduh, Microboy kena. Tumbang, tapi kita ngomong-ngomong tumbang Microboy. Tapi lawan SG bisa banget sih gitu. Saya SG enggak tahu ya, SG kalau aku lihat masih enggak terlalu sakit sih. Aman sih. Aduh, kena break. Box break tuh gila banget ya guys menurut gua. Nah, ini BTR akhirnya bener kan, mereka ke utara tapi mereka membiarkan SG masuk dulu supaya mereka bisa hajar dengan enak gitu. Kalau bisa dia masuk duluan, justru SG yang akan bohongin mereka. Itu BTR mungkin mati sih rotasinya ya. Ini BTR masih enak sih. GXR paling enak ya guys. Wah, Fredo juga udah gak sama mana-mana. Pemain-pemain Synergy terlebih dahulu. Betul. Sekarang ada tim BTR ya, masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Aduh, kenok gila sakitnya. Mereka bisa berhasil di Free Microboy juga. Mereka bisa fight it. Wah, India sih menurut gue paling sakit sih ya ini. Fredo tampaknya masih dipantau juga pergerakannya. Gila. Dan kondisi kenok harusnya udah bakal mati oleh Blue Zone. Tim YND juga gak kehilangan satu pun player mereka, tapi Slayer tampaknya masih dalam sepur ke arah tanah. Box juga udah gak zona, cuman dan wah, susah juga sih jadi boxnya. Soalnya enggak zona guys, sebenarnya harus turun. BTR-nya enak banget sih. SG-nya juga udah pincang. Jadi BTR tinggal setup yang rapi untuk nge-clearin SG-nya, tapi mereka harus nge-clearin SG-nya dulu ya, guys. Dan akhirnya itu yang dilakuin. Sisa satu SG-nya. Susah banget sih ini buat selamat. Enggak bakal dikasih selamat sih. Nah, jadi bagian sini udah clear. Tadi BTR dari bawah, dia udah clearin bagian bawah, aman, dia ke atas kanan. Ada satu tim, mereka clearin, berarti mereka udah agak luas ya, daerahnya udah agak luas. Itu yang bisa dimainin sama BTR sih, lumayan enak sih. Braga gila. Kita lihat Ulu. Caxin juga OP banget sih menurut gue. Soalnya cukup open field ya guys. Iya, dia akhirnya datang lagi dari bawah, baru datang nih. Tepat tadi BTR datang ya. Ini agak susah sih. Tim YND ini enak sih. Nah, kalau BTR masuknya terlalu cepat, akan ada tim kayak YND gini, guys, yang dari belakang akan datang ke tempat dia. Nah, karena tadi BTR harus ngelirin SGE, jadi bagian belakangnya agak bolong, lalu YND bisa masuk dari belakang gitu, guys. Cuman karena circle-nya udah agak kecil, YND juga bisa sandwich lagi dari belakang gitu. Jadi nah, kayak kena box juga gitu. YND pasti kelihatan ini. Box sama YND ini walaupun kelihatannya jauh tapi udah agak deket guys sebenarnya. Belum lagi kelihatan sama GXR yang di rumah ya guys. RCS juga harus dipulangkan. Masih 9 tim, gila, padahal open field guys. GXR sih paling enak, dapat rumah nggak ada yang tabrak pula. BTR masuk ke arah zone untuk juga cover cukup enak, masih berempat ya mereka. GXR nih paling enak. Box bisa main pelan-pelan loh, enggak kena kah itu dari GXR? Oh, Loki di end. Nice banget Microboy. Gila, cepat banget. Sekarang loh. Mau di end dulu apa ngeheal dulu? End dulu apa ngeheal dulu Microboy? Sepertinya mau end dulu. Supaya enggak di revive ya guys, supaya 3 lawan 4 gitu. Oh iya, zona BTR. Ini mendingan bombardir sih kalau menurutku, karena dia akan kejepit, karena ke kiri nggak mungkin, ke ini bagian sini pasti dia ketembak, dia akan ke ini sandwich dan box, mau nggak mau maju. Nah, ngelihat dia nembakin box juga, terus banyak yang kenok juga, akhirnya BTR bisa untuk maju ya. Ini keuntungan, ini yang aku bilang guys, BTR kenapa bisa clear kayak gini, kelihatannya enak banget kan bagian sini kosong, karena dia udah nge-clearin SGE guys. Jadi nggak semata-mata tuh cuman aku enak banget ya zona BTR, enggak gitu, karena mereka udah clearin. Nah, timnya dia belum clearin siapa-siapa, mereka langsung skip, mereka langsung ke tempat ini dan zona udah makin kecil. Akhirnya box datang ke situ dan mereka ke bokong-bokong juga gitu. Dan di sini walaupun dia commit ke YND, Zuxi tetap jaga di sini supaya maksudnya enggak terlalu commit all in, mereka percaya 3 orang aja udah cukup gitu loh. Jadi Zuxi nge-press bagian lain supaya mereka nggak di sandwich gitu. Itu bagus banget sih dan butuh mental yang kuat guys. Masih bertahan dan Ryzen hampir tertumbang.
Akhirnya tim IND, oh tim IND tinggal sedikit lagi. Jadi apa yang dilakuin Zuxi nih? Lihat Zuxi itu nembak ke arah lain terus ya. Apa yang dilakuin Zuxi itu adalah dia nge-handle tempat ini supaya nggak diambil. Karena gini, mentality misalnya si Mega ya. Mega ngelihat kayak, "Uy, better main sama ketemu sama IND tuh, kenok-kenokan." Dia akan mikir, "Ah, ini bisa kita push nih, kita ambilnya tempatnya." Sedangkan ada Zuxi yang terus-terusan nembakin ke arah situ, jadi nggak ke sandwich gitu. Kayak XR enak banget ya, walaupun dia harus maju dikit, masih paling enak sih menurut aku. Tinggal maju dengan rapi aja. Tapi kayak mobilnya pada hancur ya guys. Hati-hati mau meledak loh. Nah akhirnya BTR udah selesai ngepress IND, dia mundur lagi tarik. Maksudnya gak perlu sampai bener-bener habis juga. Toh IND juga udah gak bisa ngapa-ngapain dan ada tim-tim lain juga dari sana nanti. Yang penting tempatnya dia gak keambil sama orang gitu. Nah, karena Zuxi ngahan kayak gitu, akhirnya Mega nggak bisa ngepush bener-bener sampai deket, sampai nge-bridging deket ya guys. Jadi Mega terhenti di bagian sini, nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh, apa masuk zona tapi nggak terlalu deket gitu. Kayak XR gila Luis sisa sendiri tapi masih strong banget ya. Nih kalau udah zona-zona kayak gini guys, yang namanya frag granat itu paling penting ya guys ya. Karena gila Luis. Oh my god, bener-bener gila banget sih permainan the box ya. Last man standing enggak mau nyerah. 420 pun langsung di belakang. Tim Yendi akhirnya mati. Box granat. Apa namanya? Frag granat itu paling penting sih guys kalau udah kayak gini. Soalnya orang tuh ketahuan apa ketebak ya guys bakal nge-prone di mana. Di balik smoke biasanya ada orang, mobil ada orang. Cuma kalau kita majuin kan kita beresiko untuk mati kan. Paling enak tuh frag granat sih. Nah, akhirnya BTR belum ada yang ke end ya, gila. Ini sih yang menurut gue bedain BTR sama tim lain ya. Kalau BTR dikasih zona, maininnya tuh udah perfect banget menurut gue guys. Dia bener-bener tahu kapan mesti nge-push kiri, kapan mesti nge-push kanan, kapan mesti diamanin aja zonanya, kapan mesti tarik lagi. Kayak tadi ini sih satu, dia nggak komit gitu loh. Dan ujung-ujungnya ya mati juga ya ini sama BTR. Kayak timingnya udah bener-bener udah out of my gila dah, udah gila banget dah menurut gua. Terus Zuxi yang biasanya paling depan, dia karena paling kanan dia percaya sama temennya yang ke kiri untuk urusin IND. Zuxi tetap nahan. Tapi menurut gua tiap kali BTR dapat zona itu hampir 90% ya itu chicken guys. Dia bisa bikin musuh tuh nggak datang ke mereka gitu. Mereka kalau biasa orang dapat zona nih ujung-ujungnya ke sandwich, mungkin akhirnya pincang-pincang. Kalau BTR tuh ya ampun gitu. Gila. Luis nih sabar banget, penyabar banget. Luis yang enggak pengen mengganggu peperangan dia, tapi sepertinya Luis sudah mulai bergerak naik ke bagian. Luis pelan-pelan aja Luis. Aku yakin ya Luis rek apa. Ayo BTR win, BTR win, ratakan semua. Luis fighting. Kayak udah ketebak juga sih swag di situ. Jangan-jangan box di belakang nih. Dan Luxi keren aja dapat langsung sisa box dan rata. Gila. Akhirnya. Mana karbitan? Ya tadi ngomong BTR ini, BTR itu, BTR Ono, BTR apapun itu ya, mana? Dan ini untuk map rankings-nya. Di mana BTR 32 kill, 12 kill ya. 32 kill, 32 points, dengan 12 kill points, placement-nya 20. Ya, menurut gue well played banget dari Bigetron. Dan inilah game yang menurut gue bisa nge-boosting mental buat anak-anak Bigetron supaya mereka kedepannya lebih bagus gitu loh. Karena mereka butuh banget yang namanya chicken dinner untuk boosting mental. Dan box gaming ya guys ya, menurut gue box gaming ini naik banget. Dia cara mainnya segala macam tuh rapih banget, mentalnya juga bagus banget menurut gue. Dia bisa bikin timnya tuh kalau gak chicken stabil. Jadi lumayan menjadi ancaman ya buat Bigetron ya. Padahal box gaming biasanya, maksudnya kemarin-kemarin itu belum sampai segininya gitu, bagus banget. Jadi di map ini yang kita dapat pelajaran adalah gimana cara Bigetron pertahanin zona mereka dengan mainin zona mereka. Terus sama tim India ya guys, meta tim India yang boleh dibilang tuh barbar banget ya. Jadi
over PD, over PD sih menurut gue ya, kayak tadi TSM over PD, nggak perlu banget fight, dia fighting gitu ya. Ya bebas lah, semua orang punya strategi masing-masing. Dan menurut gue well played buat Bigetron, dan box semi juga lumayan sih. Oke, kita lanjut ke game ke selanjutnya ya guys. Kalau misalnya ada apa namanya saran-saran, kritik atau apapun, tolong di komen aja guys supaya aku bisa lebih membaca. Dan sorry banget, mungkin baru beberapa lama kemarin aku nggak sempat upload ke YouTube karena lumayan penuh jadwalnya. Sorry banget, aku juga fokus di live stream juga kemarin. Jangan lupa kalau masih mau ngobrol-ngobrol sama aku tuh sering-sering, itu datang aja ke demo aku guys. Aku sering banget untuk live stream setiap hari ya guys ya, kalau nggak ada halangan. Oke, segitu dulu aja videonya guys. Jangan lupa di like sama di subscribe juga yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Matthew, thank you.